kau takkan lengkap. Baiklah, sekarang tiba masanya untuk Datuk Jamal Abdillah membuat persembahan bersama dengan The Malaysian Philharmonic Orchestra pada 28 dan juga 29 Mac ini. Memang best, mesti best. Sebab suara Datuk Jamal memang tak boleh ditandingi dan dia mengakui beraksi bersama dengan orkestra memang sukar, memang susah. Tapi dia tetap teruja untuk menyanyikan semula ke semua lagu-lagu popularnya selama ini. Azura, ada sinar di mata. Bila kekasih mengundang aku pulang, maligai menanti penuh gemilang. Inilah dia Datuk Jamal Abdillah yang akan membuat persembahan bersama dengan Malaysian Philharmonic Orchestra pada 28 dan juga 29 Mac ini. Apa khabar Datuk? Baik-baik, alhamdulillah. Bagi saya mendapat undangan membuat persembahan di Malaysian Philharmonic ini adalah suatu anugerah bagi saya lah. Sebagai seorang penyanyi, akan rasa lengkap. Lengkap lah. Kerja saya sebagai seorang penyanyi. Masanya lebih kurang dalam 2 minggu lagi, tapi tekanan yang saya rasai memang terlalu tinggi kerana saya harus melakukan yang terbaik. Pop ni dia mesti ada rhythm section. Maknanya ada drum, ada bass, ada lead guitar kan. Tapi dalam Philharmonic ni dia tak ada drum. Jadi agak sukar sedikit. Cuma kita akan nampak hasilnya nanti. Kita nak tahu pula pilihan lagu dan juga berapa banyak lagu. Saya memilih lagu-lagu yang popular daripada awal penglibatan saya. Yang mana lagu-lagu yang popular itu akan saya muatkan. Kemudian ada beberapa medley yang menelusuri tahun-tahun saya sebagai seorang penyanyi. Maksudnya tahun ini mungkin lagu ini yang popular, tahun depan yang saya, album saya kan. Jadi itu salah satu daripada cara saya memilih lagu lah. Jadi ada lagu hit memang ada, tentunya ada. Lagu-lagu yang jarang dinyanyikan pun ada juga. Ada dua buah lagu yang saya pilih. Memang lagu ini saya minati dan ianya tidak pernah saya menyanyikan di pentas.